backlight nanti aja. Pengguna TikTok beda nggak sama pengguna Facebook, sama pengguna Instagram, sama pengguna apa nih, Shopee sama Tokped beda nggak karakternya biasanya? Apa? Aksesnya sudah sangat-sangat mudah, gitu. Jadi bisa dimanfaatkan untuk para pemasar, gitu ya. Nanti caranya banyak sekali. Oke. Facebook diburu-buru, Instagram terus apa dan lain-lain. Akhirnya pas dibagi yang ngebaginya juga apa? Kamu, kita aja gitu ya, saling rebutan gitu ya. Akhirnya karena tidak tepat sasaran, targetingnya salah, ubah sih. Akhirnya jadi sampah dan lainnya. Nah, konten-konten ini juga nanti ada ilmunya. Jangan-jangan kontennya hanya menggait orang-orang hanya pengen viral, hanya menggait orang-orang yang sebenarnya tidak potensi. Nah, justru konten ini bukan hanya viral, tapi benar-benar kalau viral mungkin ya nggak cuma dibiarin aja, ya nggak cuma pasif dan lain-lain. Jadi strateginya nanti akan pastinya akan berbeda. Ya strategi media sosialnya gimana? Nih ada tim media sosial, gitu ya. Harus gimana tim media sosial? Nah, tim SEO gimana? Harus gimana tim SEO? Maka itu nanti direncanakan. Kayak kita sebar flyer, ya itu kan beriklan, iklanin atau kayak di radio. Waktu dulu mungkin teman-teman advertising di radio itu tadi bahasa Jawa, bahasa daerah. Nah berarti mungkin bisa jadi lebih efektif nanti pakai bahasa-bahasa Jawa kalau memang menyasar orang-orang yang memang di lingkungan tersebut lebih relevan ya daripada bahasa Indonesia. Bisa jadi, maka harus ada analisa situasi. Nah ini banyak toolsnya, kalau di digital banyak toolsnya. Terima kasih untuk penyelenggara acara yang sangat luar biasa, fantastis. Yes. Terima kasih untuk Benny juga yang telah memberikan fasilitas kepada kita semua. Saya terus untuk Mas Abel. Ya, sukses terus Mas ya selalu. Semoga kedepannya kita bisa lancar lagi di Singapura ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau nama lengkap ya nama Rupiantoro. Kalau di panggung namanya Gopang. Dari PNI Kebumen. Gopang. Good Pangeran. Pangeran. Tadi
kami dari BNI Kebumen juga ikut mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya latihan ini, dan ini sangat bermanfaat bagi kami. Kepada Kang Abel, sehat selalu, sukses ya, selalu, luar biasa, tempat tinding, jos. Juga buat teman-teman dengan adanya pelatihan ini, mari kita lebih tingkatkan lagi untuk ke pasar BNI. Jangan takut dengan pesaing, tetap tingkatkan. Satu kata kunci, BNI adalah satu-satunya bank negara Indonesia. Terima kasih. Cabang Magelang. Saat ini saya sedang pelatihan di Hotel Manohara oleh PT Golden Regency Consulting. Saya mau memberikan kata tiga hal. Pertama yaitu terima kasih, harapan, sama mohon maaf. Yang pertama, terima kasih kepada PT Golden Regency Consulting yang sudah memberikan kita tempat, waktu, dan pembicara, dan panitia yang sangat luar biasa. Yang kedua yaitu mohon maaf apabila kami dalam sebagai audiens ada kata dan salah. Yang ketiga yaitu harapan, semoga kita bisa bertemu lagi dan PT Golden Regency Consulting semakin jaya dan sukses. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada GRC Consulting yang sudah memfasilitasi pelatihan pada sore hari ini untuk marketing communication technology. Terima kasih pula untuk Kang Adel sebagai fasilitator yang luar biasa. Marketing communication technology saat ini memang harus bisa terrealisasi all segment, khususnya untuk dunia perbankan. Dengan perkembangan teknologi yang sedemikian cepat, ajar, buka, maka setiap insan banker itu harus mengetahui bagaimana kita melakukan mengupgrade marketing communication technology, terutama dengan salah satunya adalah AI. Manfaatkan AI dengan semaksimal mungkin untuk kinerja dari setiap bankers untuk mencapai hasil terbaik. Sukses selalu buat GRC, Kang Adel, sampai ketemu kembali. Terima kasih dan sehat selalu. Oke, kasih Kak.